Iya, ke dalam kebetulan si mama atas kuih. Oh, udah pulang sih mamanya. Udah. Oh ya udah, mama. Nasi atau apa ini teh mah? Air. Oh air mana? Kenapa masak air? Emang udah makan belum mah? Belum. Hah? Belum. Belum makan? Tapi kan biasanya kalau juga misalnya pulang dari sawah harusnya kan makan mah. Emang kenapa mah? Nah, boleh duduk di situ mah sama itu. Ah. Katanya belum makan. Waduh, nah ininya di sini nih, masya Allah. Mah nggak apa-apa saya ke sini mah. Mah lihatnya ke sana mah. Jadi ini teh udah masak air. Emang hawanya dingin kalau di Cianjur ya. Hawanya dingin dan emang ini mama beneran belum makan? Hah? Ini belum makan katanya. Mah, tadi kan ketan. Terus mama bangun di sini gitu kan. Kreditannya udah beres belum? Belum. Emang masih semuanya ada. Berapa ini juta di beli tanah? 8. Hah? 8 juta. Oh, mama beli tanah di sini 8 juta. Terus masih ada 1 juta lagi. Masih ada 1 juta lagi yang belum dibayar. Masih ada 1 juta lagi katanya yang belum dibayar. Terus ke yang punya sawah berarti. Biasanya mama bayar berapa bulan sekali? Kadang-kadang 5 bulan sekali, 3 bulan sekali. Sekarang mah belum dibayar, udah 1 tahun. Sudah 1 tahun belum dibayar. Itu biasanya mama dapat dari mana? Dapat dari abah, we, damal. Gitu, jadi sehari-hari. Mai sayang banget sama mama. Sayang. Peluk dulu atuh mama. Kalau sayang. Peluk aja mama ya, mama. Peluk aja mama. So. Misalnya ngurus hidup-hidup kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel. Bagaimana kabarnya sahabat Jugala? Mudah-mudahan diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dan di video kali ini saya memang masih berada di Cianjur Selatan. Ini nggak tahu kampungnya kampung apa dan desanya saya juga belum tidak tahu lah. Dan saya itu kesini itu dibarengin sama CTK atau Cianjur Turunan Kidul ya. Dan di sini nggak tahu siapa ini teh, ada Neng Maya atau gadis desa Cianjur sahabat ya. Dan di sini saya insya Allah akan silaturahmi sahabat ya, masya Allah. Dan itu CTK Cianjur Turunan Kidul, Kang Yunus sudah duluan ke sana, mungkin akan silaturahmi ke sana. Nah, ini suasana di sore hari sahabat ya. Jadi bisa terlihat masih kerja di sini ya, pakai mesin traktor sahabat ya. Dan suasananya masih terpencil ini kampungnya. Hanya satu-satunya rumah di sebelah sana gitu sahabat ya. Aduh, masya Allah, sangat kabetahun ya sahabat. Waduh, kayaknya nih rumah hanya satu-satunya ini mungkin dihuninya mudah-mudahan gadis desa ya, tapi belum tahu. Nah, wah, ada penampakan tuh sahabat ya. Coba kita cek ke sana ya, apakah boleh saya silaturahmi ke sini lagi, ke sini lagi. Saya belum pernah sahabat ya. Hanya satu-satunya rumah pinggir sawah dekat hutan sahabat ya. Nah, itu sekelilingnya itu hutan ya sahabat, tapi di sampingnya itu sawah sahabat tuh. Ke sana juga tuh terlihat tidak ada rumah, hanya ada pesawahan sahabat ya. Nah, masya Allah tabarakallah. Jadi Kang Yunus juga sudah di sana gitu. Kita dibawa sama Kang Yunus atau CTK Cianjur Turunan Kidul ya, dibawa ke sini. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke sini dan mengajak Kang Yunus ke gadis desa atau
Neng Maya. Kan ada lagunya Maya. Itu kan ada lagu Maya. Itu Kang kan ada gadis desa namanya Maya. Oh, Maya. Ada lagunya. Oh, gitu. Maya. Ya, oh, di sini. Ini katanya rumahnya di sini nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Neng, aduh, boleh ngobrol sebentar, Neng? Bener. Masya Allah, ini cantik banget ya. Neng, sama siapa? Kenalan dulu tuh. Neng Maya. Neng Maya, waduh, Masya Allah. Aku sini tadi dianterin sama siapa? Garut, Cianjur turunan kidulnya siapa namanya? Kang Yunus. Katanya di sini ada Maya. Waduh, alhamdulillah nggak apa-apa ya ngobrol di sini ya, ketemu sama Maya. Dan ini rumahnya emang jauh dari mana-mana nih. Iya. Masya Allah. Neng, kalau ini emang kampungnya apa? Kampung Dharma. Dharma. Iya. Kampung Dharma. Iya. Desanya? Desa Buniwangi. Oh, Kampung Dharma, Desa Buniwangi. Iya. Masya Allah. Neng kelas berapa sekarang, masih sekolah? Udah enggak, kelulusan kemarin. Oh, udah keluar ya. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan sekarang berarti tinggal di sini sama siapa? Sama mama. Sama mama? Iya. Sama mama. Enggak takut ini sendiri di sini? Hah? Enggak. Kalau sekolah dulu jalan kaki di sini? Iya, jalan kaki. Masyaallah. Iya, ini jauh dari mana-mana nih sobat muda. Jadi dari perkampungan. Jadi ini di tengah-tengah sawah gitu ya. Kalau mama ada? Kemana? Enggak ada sekarang. Oh, kemana? Sawah. Oh, lagi ke sawah. Iya. Kalau bapak? Bapak enggak ada. Kemana? Enggak ada. Oh, bapak udah enggak ada. Udah cerai. Oh. Bapak udah enggak lagi sama mama. Iya. Kenapa? Kayak yang itu. Kenapa emangnya? Karena Maya kayak yang sedih. Sedihnya kenapa? Enggak lagi sama bapak. Enggak lagi sama bapak ya. Jadi sedihnya enggak lagi sama bapak yang itu yang bikin Maya sedih gitu. Emang kalau sayang banget ke bapak ya? Yang paling sayang ke bapak atau ke mama? Ke mama. Ke mama ya. Berarti sekarang yang harus disayangi yaitu mama. Masya Allah. Kamu perempuan yang luar biasa. Jadi di sini tinggal sama mama, terus mama. Pendapatannya berapa mama? Tahu? Sedikit. Lumayan. Kerjanya apa aja tuh mama? Paling kerja di orang. Oh, kerja di orang. Maksudnya buruh gitu ya? Iya. Masya Allah. Terus kamu sekarang udah keluar sekolah mau kemana? Nggak tahu. Misalnya punya rencana kemana gitu? Pengen kuliah. Rencananya. Pengen kuliah? Iya. Kemana tuh? Ke situ. Ke kota. Ke kota pengen kuliah. Pengen ngambil jurusan apa? Jurusan apa ya? Kalau udah kuliah. Apa aja gitu ya. Jurusan apa aja. Yang penting kuliah gitu ya. Kenapa enggak tuh? Belum ada modal. Belum ada untuk uangnya gitu untuk ya, masuk. Kenapa enggak misalnya ikut ini apa namanya? Supaya gratis tuh? Enggak? Enggak. Enggak dapat. Pengen sih kuliah ya? Pengen kuliah. Emang cita-citanya pengen jadi apa? Cita-citanya pengen jadi guru. Pengen jadi guru? Guru apa? Guru sekolah. Guru sekolah. Iya, maksudnya guru IPA, guru agama, atau guru apa? Guru IPA. Guru IPA. Kenapa emang seneng kegiatan IPA? Nah, ini jadi sobat muda, katanya kita ketemu sama Maya. Maya keadaannya
begini gitu kan, dan mama bapaknya nggak ada, sekarang tinggal sama mama ya, panggilnya mama ibu, mama. Dan kamu punya adik? Punya. Berapa? Dua. Punya adik dua ya. Dan yang sekarang kalau untuk keseharian dari mana? Dari mama. Dari mama, jadi mama yang kerja gitu ya. Dan karena kamu juga nggak bisa ngebantu, nggak bisa ngebantu dari mana gitu untuk keseharian, bingung ya nanti. Makanya mudah-mudahan, tapi cita-cita kamu pengen sih kuliah lagi, sekarang udah keluar sekolah pengennya cita-cita lagi. Iya. Nih, selain kuliah apalagi yang belum tercapai? Bahagiakan mama. Bahagiakan mama dengan cara? Dengan cara kerja sendiri. Kerja sendiri. Apa tuh kerja apa? Katanya mau kuliah. Mau kuliah mau kerja? Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja gitu ya. Pengennya sih kuliah sambil kerja ngebagian mama ya. Bagian mama. Terus? Udah itu. Pokoknya pengen kerja, pengen ngebagian mama dengan cara apapun gitu ya. Dengan cara apa. Dan om nanti bisa lihat ke rumahnya boleh? Boleh. Kalau dapurnya di mana? Situ. Yuk, boleh om bisa lihat yuk. Bentar. Nah, ini jadi sempat mudah. ADW. Yuk. Mana? Neng, kalau ini apa, Neng? Sini coba. Ini sana, Neng. Ini apa? Kediaman. WC. Oh, WC. Ini WC. Jadi kalau misalnya cuci baju atau apa di sini? Iya, di sini. Cuci baju di sini. Kalau buang air besar? Di situ. Mana? Di bawah. Yuk. Di sini. Di bawah. Oh, ke bawah? Iya. Coba sini. Mayanya sini, Maya. Maya sini. Ke bawah ke sungai? Iya. Hah? Jalan mana? Jalan situ. Oh, ada. Ya, jadi ada. Kalau mau buang air besar harus ke sungai. Kenapa di sini enggak buat WC? Belum ada modalnya, entar aja. Kayaknya sih di sini WC-nya. Iya. Jadi kalau juga misalnya mandi atau apa di sini. Ini. Kalau airnya dari mana? Dari selang. Selang, iya, airnya selangnya dari mana ini? Dari situ. Oh, dari atas. Iya. Tapi ada kalau air? Gak ada sekarang. Gak ada ya. Coba bayangin sobat muda DW. Ini rumah terpencil. Terus apa namanya? Coba lihat. Itunya juga WC-nya demikian. Dan yang Maya, kamu lahir di sini? Iya, di sini. Di rumah di sini? Iya. Ngeluh nggak ngelihat misalnya rumah kayak gini? Harus bersyukur aja. Kamu bersyukur? Iya. Masya Allah. Walaupun rumah kayak begini, kamu tetap bersyukur ya? Ya misalnya ada teman-teman ke sini, malu nggak? Enggak. Tapi pernah ada yang main di sini? Ada. Ada. Kamu cuman gimana? Kayak gimana? Bersyukur aja walaupun misalnya demikian. Iya. Mau dibikinin WC? Kalau ada ini bikin WC biar nggak ini apa namanya? Biar auratnya ngetik nggak kelihatan. Pengennya sih pengen ya. Ini sobat muda HDW tuh diperlihatkan, jadi ini nggak ada rumah lagi, coba ke sana. Nggak ada kan? Iya, ke dalam kebetulan si mama atas kuih. Oh, udah pulang sih mamanya? Udah. Oh ya udah, mana? Oh ini, Mama. Assalamualaikum. Waduh, gimana sehat, Mah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lagi ngapain itu, Mah? Hah? Siduru. Nasi atau apa ini, Mah? Air. Oh, air, mana? Kenapa masak air? Emang udah makan belum, Mah? Belum. Hah? Belum. Belum makan? Oh,
Tapi kan biasanya kalau juga misalnya pulang dari sawah harusnya kan makan, mah. Emang kenapa, mah? Mah boleh duduk di situ, mah, sama itu. Ah. Katanya belum makan. Waduh, nah ininya di sini nih, masya Allah. Mah nggak apa-apa saya kesini, mah. Mah lihatnya ke sana, mah. Jadi ini teh udah masak air. Emang hawanya dingin kalau di Cianjur ya. Hawanya dingin dan emang ini mama beneran belum makan? Benar. Hah? Benar. Ini belum makan katanya. Mah, tadi kan ketemu sama Maya. Maya udah keluar sekolah ya, Maya. Udah keluar, alhamdulillah udah keluar sekolah. Katanya mamah juga di sini cuman tinggal sama Maya berdua. Terus cita-cita Maya tadi juga sempat ngobrol bahwa katanya pengen kuliah. Kenapa mah nggak dilanjutin? Tidak ada modal. Atau modal ya? Nggak punya modal ya, Maya? Nggak mampu. Nggak mampu katanya. Kita ketemu sama mamahnya, ini katanya belum makan juga. Bener mah? Benar. Emang beras nggak ada? Nggak ada. Beras pun nggak ada katanya. Emang mamah kalau makan kapan aja biasanya? Pagi, kalau siang, kalau ada, kalau enggak mah enggak ada. Kalau enggak ada mah yang enggak ada ya? Iya. Makan pun susah kata sobat muda hadir. Nah ini, emang di sini kan kalau padi deket mah? Dekat tapi enggak punya. Oh, enggak punya ya, jadi? Punya orang lain. Oh jadi mamah cuma bantu-bantu aja iya. Gitu ya? Awalannya gimana sih mah bisa tinggal di sini jauh dari mana-mana? Awalannya di sana. Awalannya mama tinggal di sana. Di kampung sebelah. Terus kenapa di sini? Ngalih, ya Maya tahun tadi sekolah. Maya jauh sekolah. Dari sekolah gitu kan. Nah, ini rumah mama gitu maksudnya. Ya maksudnya mama ngeridit. Bikin rumah di sini. Hah? Mohon ngeridit. Maksudnya ngeridit gimana? Ngeridit nu iya nu baru sekarang iya. Oh, jadi mama beli tanah ini yang punya sawah ini gitu ya. Ya, enggak apa-apa mah, ada apa mah? Ada apa pada? Iya. Ayam ya biarin. Jadi mama beli tanah ini ngeridit dari yang punya sawah gitu kan. Terus mama bangun di sini gitu kan. Kreditannya udah beres belum? Belum. Emang masih semuanya ada. Berapa ini juta beli tanah? 8. Hah? 8 juta. Oh, mama beli tanah di sini 8 juta. Terus masih ada 1 juta lagi. Masih ada? 1 juta lagi yang belum dibayar. Masih ada 1 juta lagi katanya yang belum dibayar. Terus ke yang punya sawah berarti. Biasanya mama bayar berapa bulan sekali? Kadang-kadang 5 bulan sekali, 3 bulan sekali, sekarang mah belum dibayar, udah 1 tahun. Sudah 1 tahun belum dibayar. Itu biasanya mama dapat dari mana? Dapat dari abah, we, damal. Oh, gitu. Jadi sehari-hari mama kerja di sini sehari-hari mama kumpulin, mama bayar gitu ya. Biasa dapat berapa sehari, mah? 50.000. 50.000 sehari. Tapi apa namanya? Tiap hari ada? Enggak, kadang-kadang. Gitu. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya. Kadang-kadang. Kadang ada, kadang enggak. Dan sekarang mama tinggal di sini berarti berdua atau bertiga sama adiknya berapa, mah? Dua. Oh, adiknya dua berarti bertiga. Di sini ya. Masya Allah. Jadi maaf, mama siapa namanya, mah? Epon. Mama Epon. Jadi ininya Maya. Alhamdulillah kita bisa ketemu dan katanya tinggal di sini bertiga. Dan ini rumah juga kredit ya, Maya. Tiap bulan mama bayarin dan 8 juta sisanya sekarang 1 juta. 1 juta lagi. 1 juta lagi. Tapi dengan kondisi ini betah di sini, Ma. Betah tuh betah ke mana deh, udah tegaduh. Enggak punya lagi. Di mana? Di mana ya? Maksa. Tapi apa yang bikin mama sedih? Apa? Sedih teh bingung. Kenapa? Tegaduh bumi we kieu tegaduh nanaon
Tapi kan ini udah ada marumah. Mama pengennya gimana? Peluk aja mamanya. Dipeluk. Oh, siap. Jadi mama sekarang yang membiayain Maya ya. Mama yang membiayain Maya sendirian sampai tamat sekolah. Katanya dulu kamu katanya enggak tamat. Hampir. Eh, kenapa itu? Punya modal. Enggak punya uang untuk sekolah gitu ya. Terus gimana kemarin solusinya? Mah. Solusinya di itu di Piwarang Serengan Haji. Di Piwarang apa? Sekolah. Lanjut sekolah. Oh, jadi ada yang biayain. Alhamdulillah. Sampai tamat sekolah SMA. Sampai tamat SMA ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin ya, saya juga dengar katanya Maya nyampe enggak nyampe gitu. Apa? Keluar nyampe keluar ya. Tapi katanya ada yang nyemangatin, ada yang ngasih untuk biaya sehari-hari. Aja. Sekolahnya apa namanya baju segala macamnya gitu ya. Peralatan bukunya. Dan alhamdulillah tamat ya Maya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekarang katanya pengen kuliah mah. Nyari asken di Bungkur mau yang kuliah. Dulu ngomong katanya pengen kuliah. Di Tegaduh. Tapi mama nggak punya ya untuk kuliah. Mudah-mudahan kita doain ya, mudah-mudahan ya. Dari mana aja mah rezeki mah datangnya. Amin, gitu kan. Amin. Itu yang paling utama. Terus apa yang mama pikirkan sekarang yang nyampe saat ini belum kesampaian apa? Kesampaian? Pengen punya rumah. Pengen punya rumah? Kan ini udah ada. Ma. Terus runtuh. Pengen kayak orang-orang. Oh, jadi orang-orang. Pengennya sih direnovasi. Itu pami hujan teh kamar ge aya nu iuhan. Maksudnya pada bocor? Pada bocor. Ya, lihat kamar mandinya juga. Tegaduh. Kamar mandi anginnya juga insyaallah. Teh candi ieu ning cai ning teh candi teang teh anu neang. Belum ada yang nyari ya. Ya, mudah-mudahan. Terus runtuh terus ieu. Pada bolong. Terus amruk. Amruk. Itu ya keinginan mama ya. Terus berdoa Maya buat mama, buat keluarga. Mudah-mudahan apa yang mama inginkan, katanya tadi mah Maya juga pengen ngebagian mama katanya. Pengen ngebagian mama, pengen kerja, pengen ngasih ke mama. Mudah-mudahan aja apa namanya harapannya bisa tercapai. Amin. Kalau sekarang mama ada tabungan nggak, Ma? Tegaduh. Nggak ada Maya. Nggak ada juga sama ya. Ada tabungan. Nggak ada ya Maya, paling iya. Kalau juga misalnya dikasih sama apa kerja ada, kalau nggak ada kalau nggak ada ya nggak ada. Maya sayang banget sama mama. Sayang, peluk dulu atau mama kalau sayang, coba peluk aja mama ya, nggak apa-apa, peluk aja mama. So misalnya ngurus hidup-hidup ini mah saya ada rezeki tolong terima Mai, mama turunuhun ya atisna ditampi singka gentosan di lebih di agung. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan mah insyaallah mudah-mudahan kalau juga misalnya ada rezeki lagi insyaallah kita kesini terus. Amin. Berbagi ke mama. Amin. Satu keinginan mama katanya sekarang. Amin. Pengen apa namanya kalau bisa sih pengen renovasi rumah ya Maya. Amin. Untuk keseharian untuk makan pun nggak ada gitu kan. Dan Maya juga pengen ngebahagiain mama gitu ya. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Amin. Ya Maya. Amin. Doakan jangan lupa sholat. Amin. Itu yang paling utama, jangan lupa sholat. Itu kita nggak bisa lama-lama lagi, mungkin insya Allah kalau ini lagi ada rezeki lagi insya Allah kita kesini lagi. Amin. Ya. Terima kasih, kita pamit aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.